langsung A gitu ya? Iya, nilainya langsung diganti jadi A. Baru lu bilang kayak gini mah banyak di kampus lain juga. Terus maksudnya apa? Lo mau jadi agent of change? Bukan jadi tamu dulu ya, bukan dia. Ini mereka dari luar kos kan? Iya, gua kan lagi berdebat. Bagi udah mulai BT, tiba-tiba dipecahkan oleh ini, kedatangan mereka. Lo berdua kan? Berarti berdebat? Iya. Ya. Improvisasi aja debat, terus tambahin pokoknya intinya lu dengan pendirian lu, lu dengan pendirian lu, lu berdua masuk dari sini bercanda-bercanda, kayak bareng-bareng dari tuan kuliah. Kita rubah dikit. Masih enak tuh itu, secara flow ya. Masih enak. Masalah dia dia ke ruangan itu bisa dia udah di situ atau bisa lagi tengah-tengah itu dia masuk. Iya. Ya, pokoknya intinya begitu dia nanya, pas di sini. Jo 1 T1. Oke, action. Nah, sekali lagi bocor tas. Bocor. Kang Lepang bocor. Ya, saya. Saya, Pak. Jadi enggak apa-apa. Enggak aman. Kok nanti kita mau tambahin ada satu shot yang lu nanti di kamar lu masukin kaju bawa ransel ya ransel emosinya apa kan kesel kan serba salah lu tuh lu sebel kan apa sih gak coba lu dengerin omongan gua lu nggak akan terlibat masalah ini. Kira sampai sini, lo pinggir aja. Slide 115, scene 119, shot 1, take 1. Action! Kok? Cut! Ah, ugal-ugalan tuh, fokus. Pick up shot aja ya. Kurang lebih kayak gitu udah oke ya. Cuman ini udah ego, lu udah ngerasa gak pernah didengar. Lo gak sekarang kayak begini aja, Pak. Kalau emang butuh gue mah pasti soleh dengerin gue kemarin-kemarin gitu. Lebih gitu, bukan ke mereka. Ini kesempatan kalian udah di ujung tanduk nih. Jadi kalimat pertamanya Ernest ini ya, apa itu? Jadi gitu masalah gue ke gue udah salah gak buat gue. Oke okay. Karena kan ini ceritanya baru pindah kan, kita belum kenal. Iya kayak temen gue ya. Slide 150, take 2. Lu front jahat lu, Jadi ini gua di sini karena gue sama Soleh itu kan memang sama-sama anak Unpad ya. Jadi di sini cerita tentang zaman Soleh kuliah. Jadi gue menjalani peran zaman gue kuliah. Kebetulan timeline-nya itu mirip-mirip timeline-nya film Ngenes gitu. Jadi gue kembali mengenakan wig ini, wig yang gue pakai di film Ngenes. Seperti apa scene gue harus nonton filmnya. Jangan lupa, mau jadi apa? Mau jadi Cina?